Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nizam Yahasikin Muhammad Zubni dalam Dunia 11 pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB komited untuk terus kekal di Afghanistan. Jurucakap Setiausaha Agung Badan Dunia itu Farhan Haq berkata, misi PBB di Afghanistan UNAMA telah meneliti semula keputusan yang dibuat sebelum ini. Menerusi satu kenyataan, UNAMA mengulangi kecamannya terhadap keputusan Taliban melarang wanita bekerja untuk PBB di Afghanistan. Bagaimanapun, ia tidak boleh mengabaikan penduduk di negara bergolak itu meskipun berdepan cabaran. Majlis Hak Asasi Manusia PBB UNHCR akan mengadakan sesi khas berhubung konflik Sudan pada 11 Mei ini di Geneva, Switzerland. Sesi khas itu diadakan atas permintaan Britain, Jerman, Norway dan Amerika Syarikat. Menurut kenyataan UNHCR, perhimpunan itu disokong oleh 52 buah negara. Sementara itu, konflik di Sudan berisiko menyebabkan jutaan orang mengalami kebuluran dan kekurangan zat makanan dalam tempoh beberapa bulan akan datang. Amaran diberikan Program Makanan Sedunia WFP. Agensi makanan PBB itu menganggarkan jumlah penduduk Sudan yang terjerumus dalam isu keselamatan makanan akan meningkat antara 2 juta hingga 2.5 juta orang, menjadikan 19 juta orang terjejas dalam tempoh 3 hingga 6 bulan akan datang jika konflik berterusan. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Sudan telah menghantar utusan ke Arab Saudi bagi membincangkan butiran mengenai pelanjutan gencatan senjata. Ketua Tentera Abdul Fattah Al-Burhan telah memberikan sokongan terhadap pelaksanaan gencatan senjata selama 7 hari yang diumumkan Sudan Selatan pada Rabu. Namun pada Jumaat, pasukan separa tentera RSF memutuskan untuk melanjutkan perjanjian itu selama 3 hari lagi. Kebakaran hutan di bahagian barat Kanada maksa lebih 13,000 penduduk dipindahkan. Di Alberta, wilayah paling teruk terjejas, lebih 70 kebakaran aktif dilaporkan. Di Fox Lake, lokasi utama bencana, kebakaran dilaporkan telah merebak ke hampir 1,500 hektar kawasan. 20 buah rumah musnah dijilat api. Kebakaran turut dilaporkan di British Columbia. Bencana itu tercetus ekoran suhu tinggi luar biasa yang kadangkala melebihi purata suhu bermusim. Di Republik Demokratik Kongo, seramai 176 orang maut selepas hujan lebat dan banjir melanda wilayah Kivu Selatan di timur. Gubernur Kivu Selatan, Tio Najib berkata kira-kira 100 orang dilaporkan hilang di wilayah Kalahe, berhampiran sempadan Rwanda. Beberapa kampung turut ditenggelami air yang melimpah dari beberapa batang sungai ekoran hujan lebat sejak petang Khamis. Beratus-ratus buah rumah dihanyutkan arus deras. Tempoh berkabung diisytiharkan pada Isnin ini dengan bendera dikibar separuh tiang. Tenis terbuka Madrid, juara bertahan Carlos Alcaraz mara ke peringkat akhir selepas menyingkirkan Borna Koric dari Croatia 6-4, 6-3 sekaligus menyaksikan juara terbuka Amerika Syarikat itu melangkah ke pentas akhir Master 1000 keempatnya. Isnin ini Alcaraz akan menentang pemain Jerman Jan Lennart-Struff. Perlawanan akhir perseorangan wanita antara pemain nombor 1 dunia Iga Swiatek dengan pemain nombor 2 Aryna Sabalenka pula akan berlangsung esok. Lionel Messi mohon maaf kepada rakan sepasukan dan klub kerana melakukan perjalanan tanpa kebenaran ke Arab Saudi baru-baru ini. Permohonan maaf itu dibuat menerusi hantaran video di akaun Instagramnya. Menurut bintang Argentina itu, dia ke Arab Saudi untuk memenuhi komitmen sebagai sebahagian daripada kontrak dengan pejabat pelancongan negara berkenaan. Malah tindakan itu juga dibuat selepas Messi berpendapat dia diberikan cuti seperti kebiasaannya. Messi digantung oleh PSG setelah gagal menghadiri latihan pada 1 Mei lalu. Pengurus Real Madrid Carlo Ancelotti menyifatkan perlawanan akhir Copa del Rey menentang Osasuna pagi esok mungkin menjadi yang terakhir baginya. Untuk itu, dia meminta pemain beraksi dengan baik kerana ia adalah perlawanan yang istimewa. Kali terakhir Real menjulang Piala Raja Spanyol pada 2014. Bagi ketua pasukan Osasuna David Garcia, pertembungan itu menjadi perlawanan paling penting baginya. Ini menandakan Osasuna terpaksa menunggu 18 tahun untuk keperlawanan akhir. Sekian berita yang disenting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.